penyusutan 1,9. Makanya sekarang Teddy Minahasa diduga sudah ada yang oknum yang mengambilnya 1,1. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Oke, rencana hari ini adalah konfrontasi antara tersangka lain yaitu mantan Kapolres dan wanita bernama Anita dengan klien saya Teddy. Tapi katanya dapat informasi dari penyidik, katanya ada salah satu dari tersangka itu sakit. Jadi dari pihak sana, sehingga untuk konfrontasi diundur hari ini, tapi hari ini akan ada berita acara pemeriksaan Teddy Minahasa untuk berita acara tambahan. Karena adanya perkembangan baru. Ya, perkembangan baru itu adalah Teddy Minahasa sekarang sangat terkejut setelah ditemukan ternyata 5 kg yang diduga selama ini dipakai untuk penjebakan Anita, ternyata barang itu masih utuh di Kejaksaan Agam dan Kejaksaan Bukit Tinggi. Ada ini dia terini dan nih. Ada berita acara penyitaannya lengkap semuanya. Oke, okay, ya. Menjadi pertanyaan berarti yang ditemukan di rumah Anita dan di rumah Dodi di Jakarta itu barang yang mana? Oke. Okay. Jadi sejak dari awal baru-baru ini si Teddy Minahasa baru sadar sudah terjadi banyak kejanggalan. Yang pertama, waktu pertama kali dilaporkan ke Pak Teddy, ke Kapolda, bahwa narkoba yang disita dari para tersangka adalah 41,4 kg. Ya. Tapi pada saat ditimbang beberapa hari kemudian di Pegadaian di Bukit Tinggi, berkurang 1,9 kg atau hilang 1,9 kg karena waktu ditimbang hanya cuma 39,5. Semula 41,4 berkurang menjadi 39,5. Jadi ada diduga hilang 1,9 kg. Waktu Pak Kapolda Pak Teddy waktu itu bertanya kepada Dodi sebagai Kapolres, dibilang penyusutan. Bagaimana mungkin penyusutan hanya beberapa hari? Padahal itu narkoba dibungkus dengan plastik-plastik merek dari bahasa Cina, itu sudah mungkin berbulan-bulan di laut, berbulan-bulan di perjalanan ke Indonesia, tidak ada penyusutan. Masa pada saat ditimbang 41,4, masa di Indonesia cuma beberapa hari penyusutan 1,9. Makanya sekarang Teddy Minahasa diduga sudah ada yang oknum yang mengambilnya 1,9 kilo pada saat sebelum rilis. Oke. Kejanggalan kedua, pada saat rilis tanggal 15 Agustus kan yang ditimbang itu kan 39,5 yang akan dihancurkan, 5 kilo akan dipakai barang bukti. Ternyata si Kapolres, mantan Kapolres Dodi mengatakan bisa diatur menjadi 40. Ya, sehingga waktu diumumkannya itu dirilis 40 kg. Pertanyaannya, dari mana Kapolres menambahkannya setengah kilogram lagi? Pertanyaan berikutnya, apakah memang dia punya stok? Kok bisa 39 menjadi 40 kilo pada saat rilis tanggal 15 Juni? Ya, jadi kemungkinan besar yang diketangkap itu adalah bukan 40 kilo, bukan 41,4, tapi mungkin dengan 5 kilogram yang beredar di Jakarta, mungkin bisa hampir 46, 47 kilo. Makanya sekarang Teddy mengatakan, saya cabut semua BAP saya, karena ternyata apa yang selama ini komunikasi dengan Kapolres itu menyangkut barang lain. Bukan barang yang semula dipinjam, yang semula disita, semula disisihkan untuk barang bukti 5 kilo, ternyata itu tidak pernah bergerak dari kantor kejaksaan.